Assalamualaikum. Okay, kali ni saya akan buat masukkan fuel pump dalam tangki carburetor. Macam kes ni Toyota LE. Tangki carburetor yang saya buka dari ni, Toyota LE ni. Ini tangki carburetor yang dah dibuka dan dah siap dah diturunkan. Ini dia punya tangki, dia punya pipe. Pipe yang ke enjin, dan ni pipe return dari enjin. Ini pipe petrol yang akan saya pakai. Kalau ikutkan, kena pakai SAE30R10. Yang itu baru dia takkan kembang bila terendam dalam petrol. Okay, jadi disebabkan pipe tu susah nak dapat, kebanyakan spare part tak jual. Jadi video ni saya akan guna pipe biasa. Pipe petrol yang kita pakai dekat luar tu. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak prevent dia dari kembang. Ini kita akan tutup dengan ni, dengan klip. Klip ni akan bantu dia dari kembang. Ini fuel pump Wira. Saya sekalikan soket dia, wire. Okay, grinder nanti saya akan potong ni. Saya akan potong bagi ikut ketinggian dalam tangki. Okay, screwdriver, spanner. Nanti saya akan tebuk lubang. Saya akan tebuk lubang dekat sini untuk keluarkan wire fuel pump. Lepas tu saya akan tutup dengan gam tutan. Ini lah gam tutan ni. Okay, grinder, apa, drill, grinder, layar, spanner. Okay, tu lah. Okay, mula sekali saya akan, dah kabel dah buka tutup ni. Dia punya pipe ni dah buka di tangki. Saya gunakan screwdriver untuk ukur dia punya kedalaman, tahap kedalaman. Okay, ini consider dari permukaan sampai ke dasar. Saya akan ukurkan dari kerutuk. Okay, consider sampai sini, sampai sini dia punya dasar dia. Okay, jadi kita potong. Potong tinggi sikit sebab nanti bila kita dah pasang minyak keriting, kalau kita terlalu rapat dengan dasar, dia akan tutup lah dasar tu, akan tutup pipe ni dari minyak untuk keluaran. Okay, lepas tu kita akan pakai fuel pump, kita ukur lah, kita ukur agak-agak betul-betul yang ni dia akan sampai ke dasar, yang ini untuk kita masukkan pipe dengan sini. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh rapatkan semaksimum boleh. Sebab nanti dia akan kurangkan pressure tu keluar dari tepi. Saya dah potong satu panjang ni untuk pipe return. Nanti pipe return ni kita akan ikat dengan kabel tie untuk pump ni. Okay, pipe kita agak-agak boleh masuk dalam sikit. Kalau dalam tu tak kuat, at least nanti dia tak akan, dia kalau dia tolak pun, ini dah habis maksimum. Kalau pressure terlalu kuat, pipe ni dah hancur terlalu maksimum. Okay, saya dah potong. Okay, masukkan pipe ke dalam. Kemudian, okay, fuel pump. Pipe ni terlalu longgar, saya akan pakai ini klip yang boleh extend. Okay,
kereta kalau boleh ikat serapat yang boleh dengan fuel pump. Jadi kita masukkan ke sini. Ya, ini akan ikan yang akan tahankan part ini dari kembung. Dah masuk, mesti kita masuk pump. Okay. Ini dah kita consider dah habis-habis lah. Dah habis-habis. Okay. Cuba masukkan. Boleh rapat sampai ke dasar. Okey, jom kita boleh rapat. Dapat treatment tu, dah dapat dia punya kedudukan tu dah cun, baru boleh fitkan.
ini consider yang dah siap lah. Yang atas ni saya dah masuk garam tutan, sama juga dengan bawah. Bawah pun saya dah masuk layer. Okay, boleh nampak garam tutan tu. At least kalau water pressure dia tekan, bawah pun support, atas pun support. Okay, kipas Mira tu clip ni. Ni ikat ke betai. Okay, ni overall. Okay, kita masuk dalam lock. Okay, kita trust fuel pump, okay tak okay. Grounding, kita akan kepit je dekat mana-mana bahagian grounding lah, body, mana-mana bahagian body. Okay, saya pindah dekat situ lah, skru. Okay, saya dah tak extendkan wire positif, jauh sikit. Okay, saya masukkan ni dulu sebab saya tak tahu mana satu pipe yang petrol input dengan output. Ok, saya masuk current positif. Ok, ini ialah output lah yang pergi ke engine. Ok, saya masuk positif. Ok, boleh nampak minyak. Ok, nampak. Alhamdulillah, ok. Siap.